Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel. Terima kasih teman-teman telah klik video ini, dan di video kali ini saya mau menanam sayuran. Jadi saya sudah beli ini teman-teman, ini sawi hijau, dan sekarang kita akan langsung menanamnya. Jadi saya tidak menggunakan polybag ataupun tidak menyemai di wadah tertentu, tapi saya akan langsung saja menanamnya di tanah. Bagaimana prosesnya, ikuti terus, namun jangan lupa di klik tombol like, share, dan subscribe. Jadi terlebih dahulu kita buat bedengan seperti ini. Jadi saya menggali tanahnya ini kurang lebih 30 cm. Ini teman-teman agak dalam ini, sekitar 30 cm. Kemudian saya buat bedengan. Ini saya belum tahu ini jumlah biji di dalamnya ini berapa, cuma saya ini kira-kira saja. Bedengan yang sudah saya buat ini 3, ya kurang lebih mungkin 3 biji per bedengan atau 6 biji per bedengan, dan kita akan tambahkan jika sekiranya jumlah biji ini tidak cukup teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke proses penanamannya. Oke teman-teman, jadi itu tadi tanah atau media tanam yang akan kita pakai untuk menanam sawi hijau ini. Dan sekarang kita akan buka dulu berapa jumlah biji dari sawi ini teman-teman. Kita akan lihat ini sebenarnya berapa biji. Sebentar, saya ambil wadah dulu. Teman-teman, sekarang kita mau unboxing dulu. Jadi sawinya ini biar lebih jelas lagi, sawi hijau andalan expire bulan 12/2021. Kemudian ya tidak ada keterangan lain. Ini harganya Rp15.000. Saya tidak tahu di tempat teman-teman harganya berapa. Kemudian kita akan lihat berapa biji. Ups. Saya ganti dulu wadahnya teman-teman, sepertinya terlalu pendek. Oke teman-teman, kita ganti dulu wadahnya, karena ini yang wadah yang saya pakai tadi agak kecil. Ups. Nah teman-teman, jadi jumlahnya segini. Silahkan dihitung sendiri. Ya lumayan banyak lah. Ini saya akan coba menanam 4 biji per satu lubang. Jadi 4 biji per satu lubang kita akan coba teman-teman. Go.
ini kan ada saya buat dua versi, ada yang saya buat bedengan yang ini, kemudian yang ini saya tanam secara langsung seperti di video teman-teman lihat tadi. Kenapa saya buat dua versi? Karena saya ingin melihat perbedaan jika di bedeng dan tidak. Oke, mohon doanya teman-teman, semoga sayuran ini bisa tumbuh, berkembang, dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Oke, teman-teman, demikianlah tadi proses penanaman sayuran sawi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa diklik subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Saya Imin Damai. Salam tumbuh dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.